Kolam Astrid. Sebuah kolam cukup luas dengan air yang menyembur karena sumber airnya berasal dari tempat yang tinggi. Keistimewaannya adalah teratai yang bertebaran di atas kolam tersebut adalah versi yang pada saat sekarang justru di habitat aslinya sudah sulit ditemukan. Atau sering dikenal sebagai teratai raksasa. Karena ukuran daunnya bisa mencapai 3-4 meter. Jenis teratai raksasa ini ketika dewasa daunnya bisa menampung bobot sampai 3 kg. Hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya daun teratai yang aslinya berasal dari sungai Amazon tersebut. Jumlah teratai raksasa di kolam tersebut terhitung banyak dan bunganya pun cantik berwarna putih agak kekuningan.